Okay, berhasil guys. Kasihan banget ya babinya digantung. Kasihan banget kamu babi. Sebelum mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau cobain bereksperimen video-video Minecraft yang ada di TikTok. Sekarang tuh kan banyak banget di TikTok yang bikin-bikin tutorial kayak bikin furniture, terus bikin-bikin portal, yang lain banyak banget pokoknya. Nah ini aku mau coba beberapa yang menurut aku unik dan gampang dilakuin. Ini juga aku mau tes apa emang bener tutorial itu work atau cuman buat apa ya, seru-seruan fake gitu. Ini kita langsung ke video pertama. Oh ya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share ya guys. Selamat menonton. Oke guys, ini video yang pertama. Judulnya Easy Trapdoor. Ini kayak bikin jebakan guys. Ini langsung kita lihat ya guys. Jadi digali dulu di samping pintu, ditaro ikan nyonya puff ya guys ini. Jadi ikan yang ada duri-durinya gitu. Langsung ditutup lagi. Oke, jadi langsung kena gitu kan, kalau misalnya di mode survival itu kalau misalnya kena ikan yang itu tuh si HP atau health point-nya itu tuh bakal berkurang banyak. Jadi mungkin ini tujuannya. Trapnya tuh jadi dari si duri-duri nyonya puff itu ya guys. Ini kita nonton sekali lagi. Coba. Jadi digali, terus tutup, terus ngelewatin, kena. Oke, kita langsung cobain ya guys. Oke guys, ini aku udah di in-game. Nanti kita cari lahan yang kosong aja. Ini, oh, ada rumah villager guys. Nih, coba kita bikin di sini ya. Ada bunga tulip. Oke, ini kita kumpulin dulu bahan-bahan bikinnya. Ini aku pakai ini aja deh. Ini buat dinding ya, guys. Buat dinding terus pintu. Ini aku pakai yang ini. Habis itu apa? Oh ya. Dia pakainya tadi aku lihat sih bucket. Kayak ember yang berisi ikan, oh ya tadi. Nah, dia pakai ini tadi. Ini kita bikinnya simple aja, guys. Langsung sini, kita dinding. Terus ini pintu. Terus ini dinding lagi. Ada bunga. Dinding. Terus di sini dia gali. Dia gali. Ikan. Habis itu dia tutup. Nah, begini. Selewat. Tuh, kena kan, guys? Ini coba kita di mode apa ya? Mode adventure ya, guys. Kalau di kreatif kan enggak bakal gini. Kelihatan gitu. Kita lihat. Tuh. Lihat, guys. HP-nya berkurang ya. 4 5 5 guys berkurangnya. Hati-hati banget kalau misalnya kita main survival terus kena, ketemu ikan itu kita harus lari guys. Soalnya kenanya 5. Oke, ini video yang kedua. Dia kayaknya ditaruh di atas gitu deh ini. Ditaruh di atas terus ditali, ntar talinya disangkutin ke kayu yang di atas, terus si box yang di bawahnya itu dipecahin jadi kayak buat ngegantung babi gitu. Kita lihat lagi ya. Hit, please. Terus kita tali di atas, terus boxnya kita hancurin. Ini kayaknya sih lumayan gampang ya guys. Kita cobain, kita ubah dulu ke mode kreatif lagi. Di mana ya, di sini aja kali ya. Di sini. Terus tadi yang kita butuhin kayu butuh. Terus kayak tadi yang panjang ke bawah itu pagar guys. Terus kita butuh ini lid. Terus si piglet, si babinya ya. Babi. Oke. Kita coba. Ini sih kayaknya harus tinggi banget guys.
Karena kalau nggak tinggi ntar babinya nggak ayun-ayunan. Kayak gitu. Ini udah tinggi belum ya? Tinggi lah ya. Tinggi, terus di sini kita taruh pagar. Nah, ini tinggi nggak ya? Kayaknya kurang tinggi deh. Kurang tinggi, guys. Kita hancurin lagi. Kita tinggiin lagi. Oke. Terus kita taruh pagar ke bawah. Nah, ini buat si babinya tadi. Kayak kurang tinggi ya. Apa ini, cobain dulu. Cobain dulu, guys. Nah, terus kita taruh si babinya di sini. Terus kita lis. Terus kita taruh di sini. Terus kita hancurin. Oke, berhasil, guys. Kasihan banget ya babinya digantung. Kasihan banget kau, babi. Oke, ini yang ini juga berhasil. Yeay. Ini kita langsung coba yang selanjutnya, guys. Oke, ini video yang selanjutnya. Ada gelas, ada piston. Oh, jadi sih. Oke, jadi ini tuh tutorial cara si burung, apa ini namanya, burung kakatua masuk ke dalam kaca gitu. Jadi dia bikin pakai piston dan ada redstone, jadi si pistonnya tuh ngedorong si kacanya ke dalam si burung itu tadi. Coba kita play lagi ya, guys. Oke, pistonnya ngadepnya ke sana ya, guys. Oke, ini kayaknya mudah juga. Ini kita coba ya, guys. Ini kayaknya kita diubah dulu deh modenya, yang day, always day. Oke, udah sini aja kali ya. Oke, ini coba bahan-bahannya dulu. Dindingnya tetap aja pakai yang itulah ya. Dinding, terus kita butuh piston. Gelas dulu tadi. Gelas. Terus perat dulu ya, ini perat. Mana sih? Oh, ini redstone. Ini si piston. Oke, langsung kita coba. Ini ceritanya bikin ruangan. Ruangannya gak usah terlalu gimana ya, guys. Kita bikin speed mode aja. Oke, ini ceritanya ruangan gitu. Ini buat dudukan si parrotnya, si burungnya. Di sini kita taruh glass. Ini piston. Tadi pistonnya ngadepnya ke sana. Gimana caranya? Gimana sih, guys? Bentar. Itu dia ngadepnya ke sini. Mana ya? 2 hours later. Nah, gini guys, madepnya ini kita hancurin lagi. Terus glass. Soalnya di sini kurang, guys. Di sini untuk si redstone-nya tadi. Kita Salah. Harusnya parrot dulu baru si redstone. Oke. Kita cobain, guys. Parrot sini. Kabur. Ini nyebelin banget. Glass. Si burung, redstone. Oke, ini juga work, guys.
berhasil. Tuh dia dalam. Halo. Di dalam guys. Ini berarti berhasil. Oke. Okay. Sekarang kita coba yang selanjutnya guys. Oke, okay, ini stone brick, armor stand, zombie head. Oke, okay, ini kecepatan banget. Zombie head, creeper, redstone. Jadi ini ada redstone apa? Komperan itu, komparator 3. Yang 2 madep sini, yang 1 madep sana. Oh, jadi bisa gerak-gerak, guys. Si itunya armor stand-nya gerak-gerak gitu. Lucu banget, coba deh. Kita lihat dong lagi. Redstone. Ini bagi apa tadi? Stone brick, armor stand, zombie head, redstone, torch. Oke, ini. Oke, yang tadi tuh kayaknya agak-agak susah soalnya cepet banget sih si itu seorangnya. Oke, ini kita kumpulin dulu. Tadi dia pakai stone brick. Stone brick. Terus dia pakai armor stand. Armor stand mana nih? Oh, ini armor stand. Terus redstone. Dia pakai ini yang ini redstone-nya. Terus pakai torch juga. Habis itu yang komparator ini oh ini guys komparator. Oh, zombie headnya mana? Belum. Mana zombie? Nah, ini. Kita coba pakai si dragon ya, pakai naga. Oke. Okay. Langsung kita cobain stone brick 2. Stone brick 2, terus armor stand, zombie head, dragon head, terus redstone komparator. Gini kan tadi satu, dua malik sana, satu malik sini. Terus pakai redstone. Ini nyambung semuanya. Gini ya. Terus torch. Oh! Ini lucu banget, guys. Tapi kok diem sih? Kok diem? Tadi perasaan dia gerak-gerak mulu ya, ini kok diem sih, guys? Oke, tapi berhasil, guys. Berhasil, lucu banget tuh gerak-gerak. Gila, lucu banget ya. Aku baru tahu kalau ini tuh bisa gerak-gerak kayak gini loh, guys. Asli. Oke, jadi yang ini juga work ya, guys. Ini ternyata emang kayak gini. Tadi pada kelihatan itu kayak susah gitu, tapi ternyata bisa juga. Oke, guys, ini kayaknya segini dulu aja ya. Ini ternyata work semua. Ini ternyata work semua, guys. Tuh, ini semuanya work. Burungnya hilang, guys. Gak apa-apa, ini ternyata work semua. Si trapnya juga. Oke, nanti kalau misalkan ada video-video yang lucu-lucu lagi, aku bakal eksperimen lagi. Jangan lupa di-subscribe. Makasih ya udah nonton. See you next time. Bye-bye.